Halo cuy, berjumpa lagi di konten saya Mak Jun Tutorial. Baiklah, konten ini gue akan membagikan tutorial cara aktifkan opsi pengembangan dan cara settingnya di HP Samsung tipe A01, A10, A03. Buat kalian yang belum tahu caranya, yuk kita simak videonya. Tetapi sebelum lanjut, gue mau nanya, kalian sudah makan belum sih? Kalau sudah makan, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika gue upload video. Baiklah cuy, langkah awal kalian ke pengaturan. Kalian scroll ke bawah, lalu kalian klik sistem. Kalau udah seperti ini tampilannya, lalu kalian ke tentang ponsel ya cuy. Di sini kalian cari tulisan nomor versi, lalu kalian klik sekitar 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini ada tulisannya mode pengembangan telah aktif. Langsung kita kembali. Di sini ada tulisannya pilih kembangan, kalian klik aja pilih pengembangan. Lalu kita setting, tapi usahakan yang ini sudah aktif ya cuy. Yang paling pojok kanan atas ini sudah aktif. Lalu kita setting ya cuy. Kita scroll ke bawah dulu. Kita cari dulu ya cuy. Di sini kalian aktifkan lapisan debu GPU. Izin membuat lapisan debu GPU untuk aplikasi debu. Kalian aktifkan ya cuy. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Ini cara settingnya agar lancar HP-nya ya cuy. Jadi walaupun penyimpanannya hampir penuh atau banyak data yang penting, HP kalian tetap lancar. Ntar cuy, kita scroll ke bawah dulu. Nah, buat kalian para pro player game, skala jendela ini kalian animasi mati aja ya, atau skala animasi 0,3 kali, 0,5 kali. Kalau buat kalian para pemain game atau yang hobi main game ML, kalian pilih yang skala animasi 0,5 kali aja. Oke, kita scroll ke bawah lagi ya cuy. Gak usah yang ini. Nah, ini paksa 4 kali MSAA, kalian aktifkan ya cuy. Ini soalnya berpengaruh banget, kalau ini tidak diaktifkan otomatis ruang penyimpanan kalian hampir penuh, HP kalian pun patah-patah. Oke, ini ya cuy, maksa 4 kali MSAA kalian aktifkan. Kita scroll ke bawah lagi. Di sini kalian cari. Nah, udah selesai ya cuy. Udah selesai, kagak ada lagi yang kalian aktifkan. Nah, udah selesai ya cuy. Lalu kalian kembali. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Gua doain rezekinya lancar dan dipermudah, dan juga kalian diberi kesehatan dan sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.